saudara, selamat pagi. Selamat kembali kita berjumpa di ibadah online. Mari sama-sama kita mempersiapkan yang terbaik untuk kita bawa di hadapan Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, kita sama-sama memasuk tempat kudusnya, membawa persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dalam keadaan kami saat ini, kami datang untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, bahkan Engkau adalah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup kami. Dan di hari ini Tuhan, di waktu ini, kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir, menjamah setiap hidupan kami. Bahkan menguatkan kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dimanapun kami berada, biarlah hadirat Tuhan mencengkeram, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami bawa yang terbaik hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku segenap
Sembah bagimu, bagimu Yesus.
pujian bagimu, pengagungan bagimu, syukur bagimu, haleluya. Kau layak disembah, kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes Lord. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Kami mengangkat pujian kami, oh bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Haleluya, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku Tuhan, sekali lagi nyatakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kau layak disembah, Kaulah segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya, coba lihat samping kiri, samping kanan. Katakan Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dan kita siap bersorak bagi Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, dialah menang atas maut yang penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Sembuhkan saya.
dengan miryawan. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin dia angkat deritaku, dia angkat derita sembuhkan, sembuhkan sakit. Jaringkan suaramu, dia hidup lagi. Oh, dia penebusku. Dia hidup. Mari jemaat Tuhan jaringkan suara, dia penebusku. Haleluya, dia hidup lagi. Dia penebusku. Dia hidup lagi. Dia penebusku. Penebusku, dia hiduplah. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Yesus hidup. Haleluya. Dia hidup dan dia menang atas semua. Dia memberikan kemenangan, dia memberikan kekuatan bagi kita umat-umatnya. Haleluya. Mari kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup. Renungkan setiap karya Tuhan, kebaikan, kasih setia yang Tuhan boleh kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu persembahkan
biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari naikkan pujian ini sebagai ungkapan kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Walau badai, walau tantangan datang, kita mau tetap setia di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta, kami mau tetap mencintai-Mu Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Kami kan tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak akan mungkin ku balas dari yang ku miliki. Ku persembahkan tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak akan mungkin ku dari yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia selama-lamanya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, terlalu banyak, amin Tuhan, yang Tuhan telah beri, tak akan mungkin ku balas dari yang ku miliki. Kami mau persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari nyatakan dengan segenap hatimu, katakan, terlalu banyak yang kau buat dalam hidup kami Tuhan, yang Tuhan telah beri, tak akan mungkin ku balas dari yang ku miliki. Kami persembahkan hidup kami Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Yes Lord. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan, terlalu banyak
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 ya Allah masyar Allah bayar. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia dalam segala keadaan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap mengasihimu Tuhan dengan segenap hati. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap setia sampai akhir Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Ini seruan kami. Ini ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita sama-sama katakan dengan lembut. Terlalu banyak. Mari umat Tuhan sampaikan ini di hadapan Tuhan. Yang Tuhan telah beri. Kan mungkin ku balas dari yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi ungkapan kami. Ini yang menjadi seruan kami di hadapan-Mu, bahwa kami akan tetap setia dan tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari selidiki hati kami, lihatlah setiap keberadaan kami Tuhan. Dan saat ini biarlah Engkau menilik kami Tuhan, melihat kebutuhan kami, apa yang kami butuhkan hari-hari ini. Dan biarlah kebenaran-Mu yang akan kami dengar, biarlah itu akan menjadi arah, menjadi kekuatan bagi kami. Perdengarkan suara-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu kembali hari ini. Dan izinkan saya, Pendeta David Eko Setiawan, membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan Menjadi Seteru Salib. Sekali lagi, jangan menjadi seteru salib. Mari kita membaca kitab kita di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 18. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah saudaraku, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan mengingatkan keadaan mereka sebagai orang Kristen agar mereka jangan menjadi seteru salib. Apa itu seteru? Seteru bisa diganti dengan kata lawan atau musuh. Menarik saudaraku, Paulus mengingatkan sekumpulan orang percaya yang sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karya Kristus di atas kayu salib yang sudah mengubahkan kehidupan mereka sehingga mereka menjadi anak-anak Allah, menjadi umat kesayangan Allah. Namun kemudian Paulus mengingatkan mereka ini agar mereka jangan menjadi seteru salib. Saudaraku,
mungkinkah orang percaya menjadi seteru salib? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan ini menarik, saudaraku. Kalau beberapa waktu yang lalu terjadi begitu banyak kegaduhan tentang arti salib, saya tidak akan mengurai terlalu banyak tentang salib. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu tentang seteru salib. Ternyata seteru salib itu tidak hanya di luar gereja. Di dalam gereja sendiri pun ada mungkin seteru-seteru salib yang duduk di bangku gereja. Ironis sekali, saudara. Bagaimana Paulus ketika menulis surat ini, surat ini betul-betul ditujukan kepada orang percaya. Dan surat ini saat ini datang kepada kita semua dan mengingatkan supaya kita jangan menjadi seteru salib. Nah, Paulus ketika menulis ini, dia mengingatkan kembali bagaimana hatinya yang sedih ketika mendengar ada orang percaya yang menjadi seteru salib. Di dalam ayat itu dikatakan, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Artinya apa? Paulus sering mengulang-ulang di dalam suratnya, atau mungkin juga dalam ketika dia tatap muka dengan jemaat, dia mengulang-ulang betapa tragisnya jika ada seorang Kristen menjadi pengikut Kristus, tetapi pada saat yang sama dia menjadi seteru salib. Ini ironi sekali, saudaraku. Paulus sangat sedih, bahkan Paulus mengatakan sambil menangis. Ketika dia menulis surat ini pun, dia menulis sambil menangis. Ada duka cita yang mendalam sebagai seorang hamba Tuhan ketika melihat ada jemaat Tuhan, ada orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidupnya menjadi seteru salib. Nah, sebenarnya bagaimana sih seteru salib itu? Nah, saya ingin bagikan satu terjemahan yang bisa menjadi perbandingan buat kita, supaya kita nanti bisa melihat ini secara lebih utuh dari surat Filipi ini. Nah, saya pakai terjemahan Alkitab Sederhana Indonesia sebagai pembanding dari Alkitab terjemahan baru dari LAI dari Filipi pasal 3 ayat 17-18. Saya ingin pakai perbandingannya. Ayatnya sama, ayatnya yang ke-17 dan 18, tapi ini pakai terjemahan yang berbeda. Saya bacakan buat saudara. Jadi saudari-saudari, biarlah kalian semua ikut teladan saya. Perhatikan dan contohlah setiap orang yang hidup seperti teladan kami. Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Seperti yang sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian, sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang banyak orang yang mengakui diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi hidup mereka bertolak belakang dengan apa yang Kristus perbuat melalui kayu salibnya. Jadi di dalam terjemahan Alkitab Sederhana Indonesia ini, kita bisa mendapatkan satu gambaran yang jelas sebenarnya siapa yang disebut seteru salib. Paulus menyebut seteru salib menurut terjemahan ini adalah pengikut Kristus. Mereka yang mengaku pengikut Kristus, tetapi hidup mereka bertolak belakang atau bertentangan dengan apa yang Kristus perbuat melalui kayu salib. Ini sesuatu yang cukup ironis sekali, saudaraku. Cukup ironis sekali. Jadi seteru salib itu orang yang mengaku pengikut Kristus, namun hidupnya bertolak belakang dengan karya Kristus melalui kayu salib. Kita tahu karya Kristus di atas kayu salib itu begitu agung, begitu mulia, begitu dahsyat. Bahkan saya bisa katakan, salib tanpa pribadi Yesus yang tergantung di atasnya tidak ada artinya sama sekali. Karena kalau tidak ada Yesus di salib itu, saudaraku, maka salib hanya sekedar kayu yang kasar, tempat penghukuman, dan tempat sesuatu yang tragis. Tapi karena Yesus tergantung di sana, karena dia berkarya untuk saya dan saudara, maka salib menjadi begitu berharga. Nilai salib tidak tergantung pada kayu yang kasar itu, tetapi nilai salib tergantung pada pribadi yang tergantung di atasnya. Saudaraku, dan karya yang begitu besar itu,
telah kita terima. Salah satunya yaitu keselamatan yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Tapi itu adalah kasih karunia dan pemberian dari Allah sendiri. Melalui Kristus yang tersalib itu, kita percaya dan kita diselamatkan. Dosa-dosa kita dihapuskan. Dan kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Namun, melalui surat Paulus kita diingatkan kembali. Sayang sekali, ada sebagian orang percaya yang kemudian mengaku dirinya pengikut Kristus, tetapi hidupnya bertolak belakang dengan karya Kristus di atas kayu salib. Ini yang menjadi pertanyaan lanjutan kita. Bagaimana sih cara hidup seteru salib itu? Cara hidup seteru salib itu seperti apa? Nah, kalau kita membaca ayatnya yang ke-19, ya, ayat yang ke-19, saya masih pakai terjemahan yang sama, terjemahan Alkitab Indonesia sederhana. Saya membacakan buat saudara ayat 19 demikian. Cara hidup yang seperti itu akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Cara hidup yang bagaimana itu yang membawa kebinasaan, yang menjadikan dia seteru salib. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi saja dan tidak melayani Allah. Hidup mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri saja. Dan mereka melakukan segala macam hal yang memalukan. Bahkan mereka bangga atas semuanya itu. Di ayat 19 dalam terjemahan Alkitab Sederhana Indonesia, ada dua ciri dari seteru salib. Dan melalui ciri ini coba kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Dan kalau memang kita termasuk di dalamnya, saudaraku, bertobatlah. Jangan bikin karya Kristus itu sia-sia di atas kayu salib. Cara hidup atau ciri hidup seteru salib itu seperti apa? Yang pertama dikatakan, orang yang menjadi seteru salib adalah orang yang memikirkan hal-hal duniawi saja. Ada penekanan di situ kata saja. Jangan dihapus kata saja itu. Saudaraku, kita masih hidup di dunia. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus tuh masih hidup di dunia. Kita belum di surga, saudaraku. Kita masih hidup di bumi ini dan kaki kita masih menginjak di bumi ini. Itu realitanya. Tetapi saudaraku, perlu kita ketahui bahwa dunia dan segala isinya menurut firman Tuhan itu akan hilang lenyap. Namun tidak dipungkiri, saudaraku, ada banyak orang yang hidupnya terikat dengan dunia. Hidupnya seakan-akan tidak bisa lepas dari hal-hal keduniawian. Bukankah itu sebenarnya adalah gaya hidup kita yang lalu? Sewaktu kita belum percaya Yesus, sewaktu kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sangat masuk akal sekali kalau kita hidupnya dipenuhi dengan keduniawian saja. Hidup keduniawian itu mengacu kepada hidup yang orientasi, tujuannya, sasarannya hanya di dunia ini saja. Tidak memperhatikan hal-hal yang surgawi, saudaraku. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak perlu bekerja, karena menurut saudara bekerja itu merupakan hal yang duniawi. Tidak, saudaraku. Saudara harus perlu bekerja. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita bekerja. Orang yang malas tidak layak untuk makan. Itu kitab Amsal. Nah, saudaraku, yang dimaksud duniawi ini adalah ketika orang Kristen orientasi hidupnya itu pada hal-hal duniawi saja dan mulai mengabaikan hal-hal yang rohani. Dan yang paling menyedihkan, orang Kristen yang sudah mulai duniawi, dia bukan saja terikat kepada hal-hal dunia ini, bahkan dia melibatkan dirinya pada perkara-perkara duniawi saja. Bangun tidur yang dipikir cuma duit. Ya. Kemudian ketika bergaul dengan orang lain, yang dipikirkan adalah memuaskan keinginan-keinginan diri sendiri. Yuk, mumpung kita bisa kumpul-kumpul. Tapi Jakarta belum bisa ya, masih PSBB ya. Dulu pada waktu masa belum PSBB, kita kumpul-kumpul, waktu kumpul-kumpul, wah kita makan-makan. Lalu kita teringat dengan perkara-perkara dunia ya. Dulu ya, makan-makan, minum-minum. Kalau tidak ada minuman yang rasanya itu membuat kita bisa fly ya, gitu kan ya. Mulai kesana lagi, saudara.
Dan yang lebih ngeri lagi, Kristen tetapi menganut yang namanya prinsip-prinsip duniawi. Kristen tapi gak jujur. Hutang kepada teman gak kembali. Itu namanya duniawi, saudara. Itu yang namanya manusia duniawi yang disebut Paulus di dalam surat Korintus, 1 Korintus. Janji gak pernah ditepati. Ya kan? Iri hati, dengki. Ketika kita disakiti, pengennya kita membalas. Itu prinsip duniawi, saudaraku. Kalau kita memberi, pengennya kita menuai. Ya, memang ada janji, kalau kita menabur, kita menuai. Tetapi, saudaraku, itu duniawi kalau hanya orientasi tuean dalam kita memberi. Dan banyak lagi yang bisa saya ungkap. Jika kita ini salah orientasi, saudaraku, salah tujuan hidup, maka kita disebut sebagai seteru salib. Bukankah salib telah mengubah orientasi hidup kita? Salib telah mengubah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yang dulunya hanya dunia ini saja telah diubah. Kemudian kita bisa melihat ada kemuliaan di belakang langit biru. Ada hal-hal yang lebih mulia daripada yang ada di dunia ini. Sehingga saudaraku, mari saya ajak kita semua, jangan menjadi seteru salib. Jika kita merubah kembali arah hidup kita yang sudah diarahkan kepada track yang benar, yaitu Tuhan, dan kemudian kita memutar arah dan kembali kepada dunia ini, disitulah kita mulai menjadi seteru salib. Saudaraku, hari-hari ini kita perlu merenungkan kembali ada di mana kita sekarang. Tujuan hidup kita, arah hidup kita ada di mana. Benarkah arah hidup kita ini mengarah kepada Allah yang ada di surga? Saya bisa saksikan begitu banyak orang Kristen. Bahkan saya sendiri pernah menemukan orang Kristen di dalam gereja yang begitu setia. Sejak kecil sekolah minggu telah dibina, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia beranjak dewasa, dia diberi karunia-karunia rohani, dipercaya untuk melayani Tuhan di gereja lokal. Bahkan pelayanannya menanjak begitu luar biasa. Ya, dia bisa lebih daripada jemaat yang lain. Dia sadar hidupnya ini adalah milik Tuhan. Tetapi pada suatu titik dia tertarik kepada pasangan hidup yang tidak seiman. Dan ketika tertarik dengan pasangan hidup yang tidak seiman, seakan-akan salib itu sudah tidak ada lagi. Seakan-akan ya, Kristus itu tidak penting lagi. Mengapa saya katakan seakan-akan? Karena dia masih tetap di gereja. Dia tetap dalam ibadah-ibadah. Tetapi saudaraku, tetapi yang menjadi masalah, itu tidak menjadi yang nomor satu lagi, cuma nomor dua. Dan akhirnya karena nomor dua, dia mengutamakan yang lain, orientasi hidupnya sudah berubah, saudaraku. Maka yang terjadi kemudian, Allah tidak lagi menjadi yang terutama. Mungkin dia masih menyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini. Tapi saudaraku, dia sudah meninggalkan arah dan tujuan hidupnya. Tragis, saudaraku. Akhirnya dia menikah dan berpindah kepada kepercayaan yang lain. Dia tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan persekutuan. Dan yang lebih lagi, tragis lagi, dia tinggalkan imannya demi pasangan hidupnya. Apakah hidupnya lebih baik hari ini? Saya saksi hidup dan saya melihat. Bahkan saudara-saudaranya yang masih hidup sampai hari ini menyaksikan hidupnya terlunta-lunta. Karena apa? Menjadi seteru salib Yesus. Kiranya ini tidak terjadi pada Anda. Dan ambillah keputusan mulai hari ini. Saya akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ciri yang kedua dari seteru salib itu disebut di dalam ayat tadi, ya, tidak melayani Tuhan. Sekali lagi, ciri yang kedua adalah tidak melayani Tuhan. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17 sampai 18, demikian bunyi firman. Tetapi syukurlah kepada Allah
Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang, ingat baik-baik, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karya Kristus di atas kayu salib telah mengubah identitas kita dari hamba dosa, dari budak dosa menjadi hamba kebenaran. Kata hamba di situ dalam bahasa Yunani-nya adalah doulos. Doulos itu budak. Dulu kita budak dosa, tetapi sekarang kita adalah budak kebenaran. Hamba kebenaran. Kalau kita belajar tentang siapa itu budak, budak itu tidak punya tidak punya kepentingan diri sendiri karena hak pribadinya sudah diambil oleh tuannya. Ya, budak itu kalau enggak punya tuan, waduh sedih saudaraku, enggak bernilai. Dalam zaman masa dulu ketika perbudakan itu masih begitu merebak saudaraku, ada pasar budak di sana, ya. Ada pasar budak yang orang bisa beli budak saudaraku. Nah, budak itu walaupun diperjualbelikan, tapi kalau sudah ada yang beli, senang saudaraku. Kalau enggak ada yang beli, budak itu merasa dirinya aduh enggak ada nilainya. Budak itu bernilai kalau dia punya tuan. Ya saudaraku, tuan kita yang dulu adalah dosa dan kita tidak bernilai, malah kita diperhamba menuju kepada maut. Tapi hari ini, sekarang ini kita sudah menjadi hamba kebenaran, budaknya kebenaran. Sehingga tidak ada aku lagi di dalam diri kita. Kita hanya melayani kebenaran. Perkataan Paulus itu luar biasa. Dia mengatakan seperti ini. Hidupku bukannya aku lagi. Bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mengapa Paulus bisa mengatakan seperti itu? Karena Paulus sadar betul. Setelah dia ditebus di dalam Kristus. Hidupnya bukan miliknya lagi. Dia melayani Tuhan. Dia melayani kebenaran. Seteru salib Kristus dapat diidentifikasi dari hal ini. Apa itu? Sudah tidak mau-mau lagi melayani kebenaran. Tidak mau lagi melayani Tuhan. Saudaraku, kalau saudara tidak mau melayani Tuhan, ada dua kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama, saudara hanya melayani dirimu sendiri. Yang kedua, saudara melayani setan. Dan berita celakanya, kalau kita melayani diri kita ini menghancurkan juga. Kalau kita menjadi orang yang suka melayani diri sendiri, kita menjadi egois. Betapa egoisme sudah menghancurkan manusia. Yang kedua lebih ngeri lagi, saudaraku. Melayani setan. Setan itu adalah tuan yang mengerikan, saudara. Jadi kalau kita tidak melayani Tuhan, hanya ada dua kemungkinan, melayani diri sendiri atau melayani setan. Kalau kita melayani diri kita sendiri, melayani setan, maka kita menjadi seteru salib. Karena Tuhan sudah mengubah kita. Aku ini sudah tidak ada lagi. Hak pribadi kita sudah tidak ada lagi. Sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Maka dari itu, layanilah Tuhan dengan apa yang saudara bisa lakukan. Kalau melayani Tuhan itu tidak selalu konteksnya saudara harus di atas altar. Saudara mungkin tidak memiliki karunia melayani di atas altar. Tapi saudara bisa melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Dengan apa yang saudara miliki, layanilah Tuhan. Menggebu-gebulah melayani Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini di mana kita lebih banyak di rumah, itu bukan berarti kita tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Bahkan ketika gereja masih belum bisa berjalan dengan baik karena harus SBB dan tidak boleh kumpul-kumpul, dan saudara bisa melayani Tuhan. Saya punya komunitas teman-teman yang setiap hari dari jam 9 malam sampai jam setengah 11 kami berdoa online. Ada 7 teman kami yang solid semenjak April, ya, sampai hari ini. Ya, jadi itu sudah berjalan kurang lebih 6 sampai 7 bulan, ya. Kurang lebih.
itu kami berdoa sharing firman. Kami mendoakan bangsa-bangsa, mendoakan bangsa Indonesia, mendoakan gereja Tuhan, mendoakan pelayan-pelayan Tuhan, mendoakan jemaat-jemaat. Kami bersatu dalam doa, kami sharing firman, saling menguatkan, saling menasehati. Saudaraku, itu merupakan pelayanan. Raga kita mungkin terbatas. Ya, raga kita mungkin terbatas karena gak bisa kemana-mana. Tetapi saudaraku, ingatlah kita ini tidak hanya sekedar manusia jasmani. Kita ini manusia rohani. Dimensi rohani kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara bisa berdoa. Saudara bisa melakukan pelayanan untuk anak-anakmu, untuk saudara-saudaramu, untuk gerejamu. Dengan saudara menekuk lutut berdoa. Ketika saudara harus di rumah, saudara harus mengerjakan segala sesuatu di rumah. Luangkan waktu untuk saudara menekuk lutut berdoa, menangis kepada Tuhan. Itu juga merupakan bentuk pelayanan Tuhan. Jangan puaskan diri kita sendiri. Tapi mari kita melayani Tuhan. Saudaraku, di akhir pemberitaan firman Tuhan ini, saya mendorong, sudah banyak seteru salib. Kalau di luar sana seteru salib, kita tidak perlu pikirkan. Tapi kalau itu ada di dalam gereja, yang ditandai orang-orangnya hidup dalam keduniawian terus-menerus, dan orientasi kehidupannya hanya kepada dunia ini saja, berpikir tentang hal-hal yang ada di dunia ini saja, itu sangat tragis. Seharusnya dengan mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita akan bertobat. Dan mari kita akan terus menjadi sahabat salib, dan jangan menjadi seteru salib. Dan pikulah salib setiap hari, hiduplah seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Dan mari kita akan berusaha mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jangan hidup dalam keduniawian. Dan yang kedua, layani Dia dengan segenap hati, dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saya percaya kehidupan kita akan semakin memuliakan Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, hamba memberkati setiap anak-anakmu yang mendengar firman ini, kiranya mereka semakin dikuatkan, sehingga mereka tidak menjadi seteru salib, tapi menjadi sahabat salib yang selalu hidup di dalam kasih karunia dan menyenangkan Engkau. Dengan terus meninggalkan segala keduniawian, berpusat kepada tujuan ilahi, bahkan Tuhan Yesus hidupnya dipersembahkan untuk melayani Engkau. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biar kiranya Tuhan akan terus memakai hamba Tuhan, Pak Andreas, menjadi hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan, bahkan melalui jemaat yang dilayani, gereja ini akan semakin bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Salam berkat, berakar kuat. Haleluya. Hari ini kita sudah diberkati dalam pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Pak Pendeta David Eko Setiawan. Terima kasih buat kesediaannya yang selalu boleh mendukung dalam pelayanan gereja di gereja kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan salam buat keluarga dan juga buat jemaat Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan terus akan berlimpah-limpah dalam kehidupan keluarga hamba Tuhan, Bapak David. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, sehingga kita terus akan mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena hanya kasih-Nya, karena hanya pengorbanan-Nya yang membuat kita terus boleh kuat. Artinya bahwa Tuhan sangat peduli dalam setiap kehidupan kita semua. Dengan pengorbanan-Nya di atas kayu salib yang sudah selesai, maka apapun yang sedang kita hadapi, kita percaya ada kuasa yang akan menyelesaikan segalanya dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus.
Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah semuanya itu akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, biarlah kami boleh layak di hadapan Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam tangan kasih karuniamu, dalam kuat kuasa Allah yang senantiasa mengalir dan menyertai kehidupan kami. Tuhan pimpin sertai setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan melawat hidup mereka, apapun sarana yang mereka pakai Tuhan, boleh dikuduskan, disucikan, dan biarlah kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan ambil roti yang sudah Bapak Ibu siapkan, dan juga sebagai pengganti air anggur, kalau enggak ada air anggur, Bapak Ibu boleh persiapkan apa saja sebagai pengganti dari darah Kristus. Bapak Ibu, ada satu arti yang luar biasa, bahwa roti di mana tubuh Kristus yang terpecah buat kita semua. Tubuh kita sangat fana. Tubuh kita mungkin saat ini kita mengalami mungkin yang dinamakan dengan pandemi, tetapi kita percaya bahwa ada tubuh Kristus yang boleh menguatkan kita, yang boleh menetralkan semua apapun yang kita hadapi, sehingga kita tetap kuat di dalam apapun yang saat ini terjadi. Percaya bahwa Tuhan senantiasa boleh melindungi kehidupan kita. Bukannya kita ceroboh, bukannya kita tidak berhikmat, tapi percaya ada kuasanya yang menyertai kehidupan kita semua. Mari ambil roti yang sudah Anda persiapkan, dan mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini, meskipun kita secara online, tetapi bersama-sama kita boleh menikmati hadiratnya, menikmati kuasanya, menikmati jamahannya, menikmati bagaimana Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita semua. Angkat roti di tangan kananmu, karena Tuhan berfirman. Mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia berkumpul dengan murid-muridnya, lalu memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menjamin, Tuhan sudah menyerahkan tubuhnya untuk terpecah-pecah, untuk boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita manunggal di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus yang membawa kekuatan, yang membawa kesehatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari datang dengan sungguh penghormatan yang tinggi akan kasihnya, akan kuasanya, akan pengorbanannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan firman-Nya berkata, bukankah pada waktu engkau memakannya, maka akan ada satu persekutuan dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil air yang sudah Bapak Ibu siapkan. Di sini saya ambil air perjamuan kudus anggur yang ada. Bapak Ibu boleh ambil apa air yang sudah Bapak Ibu siapkan. Mari datang kepada Tuhan sekali lagi untuk boleh bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami serahkan hidup kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang tercurah, darah-Mu yang menguduskan, darah-Mu yang berkuasa. Biar itu mengalir dalam setiap kehidupan umat Tuhan, membawa kuasa yang dahsyat, membentengi setiap kehidupan kami, karena kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Pada waktu malam, setelah Ia membagi-bagikan roti, pada perjamuan yang terakhir, Ia mengambil air anggur dan Ia katakan, inilah darah-Ku, darah perjanjian baru, darah perjanjian anugerah, di mana kita boleh bersama-sama menikmati anugerah-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, karena darah-Nya boleh menguduskan, menyucikan setiap kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang berkata, bukankah pada waktu engkau meminum-Nya, maka akan ada satu persekutuan dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa.
karena anugerah-Mu sehingga kami boleh hidup sebagaimana kami boleh hidup sampai saat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, umat Tuhan di bangsa kami. Kami serahkan seluruh umat Tuhan di GSI Kasih Karunia ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi kehidupan mereka. Tuhan akan menyertai dalam setiap langkah mereka menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bangkitkan mereka yang lelah, mereka yang lemah. Tuhan jamah, Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu menyertai hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan kota Jakarta, Bekasi dan sekitarnya Tuhan, di mana umat-Mu boleh berada. Kami percaya kuasa Tuhan akan mengalir dengan dahsyat dalam setiap kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi bangsa kami, dan kami percaya pemulihan datang daripada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi siang hari ini. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda dalam setiap kehidupan mereka semua ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan, karena dari sana sumber berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita semua. Dengan persekutuan kuasa Roh Kudus akan menguatkan kita semua, menghiburkan dan membawa kehidupan kita selalu berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Saya percaya, mari tetap berjuang dan terus setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.